Allahumma salli ala Muhammad. Iman orang muslim itu bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kezaliman, dari kejahatan lesannya dan juga tangannya. Ala ali wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Tanazzaha an qawli wa bi'ani hatta sehingga tunfiku menginfakkan kalian mimma tuhibbun dari barang
sesuatu yang kalian cintai. Wama tunfiku min syai'in, dan barang yang kalian infakkan itu min syai'in, dari sesuatu, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah bihi, dengan syai'in tadi, alimun, mengetahui. Jadi ini penting. Jadi kenikmatan juga mempunyai puncak. Puncak kenikmatan, puncak kebaikan itu terletak pada cinta, terletak pada mahabbah, terletak pada keikhlasan, terletak pada kehusukan. Makanya kita tidak akan dapat mencapai puncak albir, kebaikan, kenikmatan, kalau kita tidak bisa meninfakkan sesuatu yang kita miliki, yang sangat kita cintai. Tuhibbun itu adalah cinta. Jadi sampean itu kalau ingin mencapai puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan, puncak kebaikan, belajarlah kalian berinfak sesuatu yang milik kalian, yang kalian cintai. Sesuatu apapun. Kebanyakan dari kita tatkala menginfakkan sesuatu kepada orang lain, kita mencari yang kita tidak cintai. Misalkan mau berinfak atau bersedekah makanan, di situ ada ayam, ada sate, ada tahu, ada tempe. Kalian kalau mau ngasih sama temannya itu yang sampean senang, yang sampean cintai, sampean suka sate, sampean cinta, demen sama sate, satenya sampean kasihkan temannya. Tapi kebanyakan yang gak enak itu loh, yang sampean gak senang itu loh, yang sampean berikan. Apa itu? Tahu. Yang sampean kasihkan ke temannya itu loh, satenya digem, dipangan dewe, itu contoh ya. Gak panganan, snack, cemilan yang sampean gak sukai, ngatos itu loh, singa kos yang sampai kekno ke kancane. Ya, kita dididik oleh Allah, digiring oleh Allah, diajarkan oleh Allah untuk mencapai puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan, puncak keselamatan. Kita belajar untuk menginfakkan barang yang kita cintai. Walaupun apa yang kita infakkan tadi min syai'in kecil adanya, kecil memang, tapi Allah tidak melihat besar kecilnya, namun yang Allah lihat adalah keikhlasan hatinya. Namun yang Allah lihat adalah hatinya, kecintaannya, keikhlasannya, dan semua itu berada pada hati dari seseorang hamba. Fa innallaha bihi alim, dan sesungguhnya, maka sesungguhnya Allah bihi, dari yang sampai infakkan itu, sekecil apapun yang sampai infakkan itu, alimun, Allah itu mengetahui. Kalau Allah sudah mengetahui, mustahil Allah itu akan memberi ganti. Walaupun yang sampai infakan itu kecil, mustahil Allah itu akan menggantinya dengan hal yang kecil. Allah itu maha besar, yang sampean keluarkan kecil,
kalau Allah, bagi Allah yang akan diberikan kepada kalian itu pasti yang besar, minimal 10 kali lipat dari apa yang sampai diinfakkan. Ada yang sampai 700 kali lipat dari yang sampai diinfakkan. Bahkan kalau dengan cinta, kalau dengan keikhlasan, sampai tidak terhingga ada. Itulah Allah. Kullu tu'ami kana hillan, setiap makanan, kana ada makanan hillan itu halal, li Bani Israel, dimiliki oleh Bani Israel, keturunannya Israel. Keturunannya siapa ini Israel? Nabiuna Ya'qub alaihissalam. Israel, Israel itu abdu, il itu Tuhan atau Allah. Jadi Israel itu Abdullah. Siapa? Kanjeng Nabiuna Ya'qub alaihissalam. Jadi semua makanan itu halal bagi Bani Israel, bagi Bani Ya'qub itu halal semua. Illa ma harrama Israel ala nafsihi, kecuali makanan atau barang yang diharamkan oleh Israel ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Min qabli an tunazzalat Taurah, dari sebelum diturunkannya kitab Taurat. Jadi semua makanan itu dulunya halal bagi keturunannya Kanjeng Nabiuna Ya'qub alaihissalam. Namun akhir-akhir periode, akhir-akhir masa waktunya, masa jabatannya udah mau berakhir, banyak ilmu-ilmu, pendapat-pendapat, fatwa-fatwa yang menyesatkan. Akhirnya ada makanan yang haram. Yang buat itu siapa? Yang buat fatwa itu siapa? Ya Israel sendiri. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Kalau itu gak boleh tuh, haram itu. Padahal halal semua awalnya. Namun Bani Israel ini mengada-ngada. Kul, katakan ya Muhammad, waktu bitaurati, maka datangkanlah kalian bitaurati dengan membawa kitab Taurat. Fatluha, maka bacalah kitab Taurat itu. In kuntum shodiqin, jikalau kalian termasuk orang yang benar, yang benar. Di Taurat dijelaskan bahwa makanan seluruhnya itu halal. Kenapa kamu mengada-ngada? Jadi Kanjeng Nabiuna Ya'qub dulu itu pernah bernazar, kalau aku sembuh dari sakitku, aku tidak akan makan daging sapi. Dia nazar-nazar sendiri. Dia praktekkan karena nazarnya sendiri. Itu berlaku untuk dirinya sendiri karena dia sudah bernazar, sudah berjanji. Namun itu diikuti oleh Bani Israel. Tuh, Nabi Ya'qub aja dulu enggak makan sapi. Jadi kita haram untuk makan sapi. Makan daging sapi dulu haram. Tidak tahu asbabul wurudnya. Moro-moro dimakan mentah-mentah. Pernah bapak itu mengikuti sebuah pengajian tentang tohar, tentang bersuci. Katanya penyebab batalnya wudu itu dikarenakan terkala kita makan daging onta. Dalilnya gak jelas. Moro-moro dimakan mentah. Asbabul wurudnya beliaunya yang menyampaikan itu loh.
kurang paham. Masa gara-gara makan daging unta wudunya batal? Dan itu diyakini oleh jemaahnya, kacau kayak gitu. Enggak tahu asbabul wurudnya, kenapa kok daging unta itu bisa membatalkan wudunya, enggak tahu. Mereka enggak belajar asbabul wurud dari sebuah hadis. Jadi pernah itu diriwayatkan oleh sahabat, katalah ada jamuan makan siang, ada pesta itu, terus makan bareng, di situ ada ibil, daging unta masih muda, makan semua pesta, nasinya nasi kebuli, biryani, makan semua. Tak kala enak-enaknya makan, ada sahabat waktu itu kentut, enggak bersuara namun baunya menyengat. Gitu toh itu. Tapi baunya jadi sak ruangan. Biasanya yang kentut kayak gitu itu kondisinya sedangan ngantuk, enggak tahu gitu loh kalau dia lagi kentut gitu kan. Terus terciumlah oleh semua yang hadir di majelis itu, termasuk Kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Terus Umar angkat bicara, sopo sing kentut ini? Sopo sing wani karo para Umar ya. Kereng koyo ono, gak ono sing ngaku. Terus waktu itu sampai di waktu asar. Jadi Umar itu punya strategi. Kita lihat aja nanti siapa yang terkala sholat asar. Dia sebelum sholat asar itu dia ambil wudhu, berarti itu yang kentut. Ternyata adzan asar dikumandangkan, iqomah juga dikumandangkan, nggak ada yang kelamar mandi. Kemudian Rasulullah menyampaikan, siapa yang memakan daging unta diharapkan untuk berwudu, bukan batal wudunya, bukan. Siapa yang makan daging unta, memang pestanya pesta makan daging unta, ya semua makan tanpa terkecuali Kanjeng Nabi Yuna Muhammad juga ambil wudu. Akhirnya terselamatkanlah yang kentut itu. Nah, justru untuk menyelamatkan sahabat yang kentut itu, makanya Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang makan daging unta, ambillah wudu, bukan batal wudunya, enggak ada kata batal di situ. Ambillah wudu. Berarti kalau bagi mereka yang sedang mempunyai wudu, berarti wudunya itu wudu apa namanya? Wudu apa namanya? Ngantuk ini udah. Kalau kita punya wudu, terus kita ambil wudu lagi, apa namanya? Ngantuk berarti. Ya itulah namanya asbabul wurud dari sebuah hadis. Sama tatkala Bani Israel ini, tatkala Kanjeng Nabi Yuna Yakub bernazar untuk tidak makan daging sapi, maka dia mengharamkan dirinya untuk memakan daging sapi. Namun pengikutnya, keturunannya tidak mengetahui kalau Kanjeng Nabi Yuna Yakub itu punya nazar untuk tidak makan daging sapi. Diikutilah, bahkan berfatwa kalau yang makan daging sapi haram hukumnya. Kalau siapa yang tetap mau makan daging sapi, berarti dia menjadi pendusta-pendusta agama, katanya Bani Israel. Banyak sekarang yang seperti itu, yang semisal seperti Bani Israel ini banyak. Enggak tahu dasar hukumnya, tapi kenceng dalam menyampaikan fatwanya. Sesat.
Dan ini terjadi sebelum kitab Taurat itu diturunkan. Kitab Taurat ini untuk siapa? Untuk Kanjeng Nabi Yuna. Taurat ini apa? Ini salah satu contoh ini. Tak punya ilmunya kenceng ngomongnya. Kanjeng Nabi Yuna Musa alaihi salam. Ya. Jangan sampai kita itu kenceng ngomongnya tanpa punya landasan hukum atau ilmunya. Ngetokne gobloke. Ya. Setelah turun kitab Taurat ini, tidak ada ceritanya daging sapi itu haram untuk dikonsumsi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Qul, katakan ya Muhammad, fa'tu bi Taurati." Maka bawalah itu kitab Taurat, fatluha, kemudian bacalah kitab Taurat itu, bacan dewi in kuntum shadiqin. Jikalau kalian termasuk orang yang benar, di Taurat tidak ada mengatakan bahwa daging sapi itu haram, boleh semua dimakan. Faman iftaro, maka barang siapa iftaro mengada-ngada Allah atas nama Allah, al-kadibah, itu mengandung kedustaan atau itu dusta, min ba'di dzalik, dari setelah itu keterangan itu sudah nyata, kitab Taurat sudah nyata, faulaika humud dzalimun, maka mereka itulah humud dzalimun, golongan orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, juga zalim terhadap orang lain. Allah haramkan kita berbuat zalim pada diri kita sendiri, dan juga Allah haramkan kita berbuat zalim kepada orang lain. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan berbuat zalim atas diriku. Jadi Allah itu mengharamkan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Jadi Allah itu mengharamkan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dan menjadikan kezaliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, haram pula. Enggak boleh berbuat zalim di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Tak boleh kita berbuat zalim terhadap diri kita, juga terhadap orang lain. Itulah jiwa-jiwa yang harus kita miliki. Tak boleh kita berbuat zalim. Kalau sampean berbuat zalim, berarti sampean mengikuti sifat-sifat Bani Israil. Cuma wadah itu Islam, tapi jiwanya, kelakuannya Israil. Na'udzubillah. Kita itu harus bangga menjadi seorang Muslim, karena seorang Muslim pantang melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, juga orang lain. Al-Muslimu man salimal muslimuna mil lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu, dia itu bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangannya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu, dia itu bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kezaliman, dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan
tangannya. Itu harus sampean betul-betul diujamkan, diyakinkan di dalam hati. Tak boleh mendolimi orang lain, tak boleh mendolimi diri kita sendiri, tak boleh mengeluarkan fatwa yang merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Walaupun kita itu sebagai penguasa, raja, tapi kalau fatwanya menyesatkan, itu merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Bukan sifat seorang muslim. Sifat seorang muslim itu bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kezaliman, dari kejahatan, lesannya dan juga tangannya. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna wa zukna ila watahu ana al-layli wa adrafanna wa ja'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Atas dosaku